Tarik sih. Semongko dari dipaksa semongkonya. Ini ngecek apa? LG Smart Inverter. Ini masalahnya apa sih? Itu fan motor tidak jalan. Oh, kipasnya tidak jalan alias tidak muter. Bautnya diambil. Ini ada inverter. Mana ada bautnya, jadi pelan-pelan. Oh. Lihat dulu modelnya. Lihat sendiri nih, saya enggak bisa lihat. Oke, muter. Ini cari dulu kabel fan motornya. Ini. Bisa mati ke sana. Suka di tes ter dulu. Halo. Ini motornya tidak muter, suka. Oke, nyambung semua. Wis, jadi kapasitor, cek kapasitor, kapasitornya di sini. Halo LG, tuh kapasitor. Kamu yang megang. Kamu yang ambil aja, saya yang megang. Cakap-cakap. Kamu yang cakap-cakap. Cakap apa, Mat? Ya, sebarang badan rusak. Jangan banyak cakap. Liatin aja, nung. Guys, guys, jangan guys. Sis, tarik aja. Dilihat aja, sis. Pilih pendek ada. Buka dulu ini selimut peredam kompresor biar tak bising. Nah, mana pilih pendekmu? Ini nampak aman, sudah dimatikan powernya, jadi cabut. Kompresornya ini tuh di mikro di sini, cek. Oke, lihat jarumnya. Tak bergerak, Mat. Oke, tak bergerak itu. Tuh, tak bergerak kan. Kalau yang bagus dia naik terus turun terus. Tapi lebih tune-nya pakai itu ah, yang buat tes ini. Ini 1,5 mikromat ada enggak ya? Cari dulu di kereta atau di mobil. Tarik sih, semongko ke? Cari di tempat sampah. Cari sih. Oke, ini langsung nemu. Tapi yang agak bagus sedikit. Ini baru. Baru kok bentuknya macam mana? Semua perlengkapan alat-alat di mobil ini cukup, tapi masih
alat yang lama, yang baru masih di pabriknya. Sana kalau kapasitor. Udah itu rusak yang disimpan. Bang sedang lembung ini rusak. Satu, iya. Jamat. Udah ada yang baru. Yang baru banyak bos. Tunggu bos. Saya mau cari bos. Berapa? 1, 2. Cari yang pas ukurannya kalau ada. Jangan diturunkan, jangan dinaikkan. Besar itu. Tidak ada hanya itu. Yaudah, ini aja dulu. Ini aja. Nanti kalau masih tidak muter berarti ganti yang baru. Adanya ini bekas. Tapi ini sudah bagus ini. Bukan bekas. Bilang aja bekas, Mat. Orang sudah nampak macam itu. Oh iya. Ini patang karena banyak sampah yang berbau. Berbau tak sedap. Ini yang original ini. Kemarin mau coba diukur dulu. Aduh, aduk. Wow, oke. Coba yang ini. Ini cendera. Nah, oke, okay. Yang itu aja. Ini, ya. Ini saya simpan dulu. Oke, okay. Ini. Kapit dulu, jangan longgar nanti hangus. Ini pemasangan back to back. Macam longgar. Terus jangan di macam itu, di kapit saja. Satu PK apa ya? Satu PK ini. Kurang longgar itu. Iya, makanya digapit yang kenceng. Jangan macam itu, Man. Ininya. Iya, digapit aja. Oh. Posisi ini. Ini.
langsung ini. Terus pakai tangan dulu gerakin. Jatuh. Jatuh lagi. Sang ini panas, guys. Guys, masak. Pasang lagi ini. Nanti hujan. Tutup selimut dulu, tester mau tutup, ambil ancang-ancang pas lari. Aircon-nya macam baru ini, belum terlalu lama. Ini sudah 2 kali servis. Itu dari atas. Andre. Masuk, Bos. Hah? Mau masuk.
motor sekarang sih. Motor. Oke, kali ini berhasil. Oke, akhirnya. Akhiri. Ini kamu akhiri. Oke. Mari. Jadi ini kerusakannya pada kapasitor yang sudah habis nilainya, sudah tidak ada lagi ini kerusak. Jadi kalau siapapun motornya tidak nyambung apa tidak, terus kapasitornya cek. Oke. Diakhiri dulu. Wassalam. Selamat.